punya daftar sekolah termahal di Indonesia. Ada yang bersekolah di sini, New Zealand Independent School. Komunikasi berbahasa Inggris secara aktif dan nggak terlalu terpaku pada akademik. Total biaya di sini 200 sampai 220 juta rupiah. Academic College Group yang berbasis di New Zealand. Kurikulum dan fasilitas berstandar internasional dan sekolah ini memiliki konselor psikologi. SPP di sini mencapai 235 sampai 310 juta rupiah. Belum termasuk biaya lainnya. Orang tua harus menyiapkan uang sekitar 496,5 juta rupiah jika ingin menyekolahkan anaknya di Jakarta Intercultural School. Fasilitas dan aktivitas sekolah ini sangat banyak. British School Jakarta menerapkan kurikulum berstandar global dengan semua fasilitas dan keunggulannya. Biaya sekolah di sini lebih dari 300 juta rupiah. Gak seperti sekolah dasar pada umumnya, di Binus International School Simpruk, siswa SD hanya belajar sampai kelas 5 saja. Total biaya yang harus disiapkan sebesar 684 juta rupiah. Nah sekarang udah tahu dong?